Selamat datang kembali dan di sini minggu yang kedua, di hari yang kedua event mode tantangan mingguan TOTY atau TOTY guys ya. Nah, di sini kita sudah selesaikan dapat siapa, kita coba lihat di sini dapat icon dari Brazil komposisi RW. Garincha kah? Oke, dapat Garincha 92. Oke, dapat hadiah Garincha Movie 85, Sommer 85. Christensen 83 dan Bantelep 75. Oke, dapat Garincha di mana untuk harga di pasar 92 di sini ya, lumayan di sini banyak juga yang jual ternyata. Nah, sambil kita coba lihat harga di market ya guys ya, di mana untuk saat ini mungkin dari kalian juga sudah pada invest atau mungkin sudah pada jual pemainnya. Mengingat untuk pertukaran dari OVR yang 93 hingga 94 di sini hanya berdurasi 3 hari saja guys ya. Entah nantinya akan diperbarui atau bagaimana. Yang jelas di sini kemarin sudah untung berapa juta, berapa puluh juta atau mungkin ratusan juta. Komen di bawah yang sudah berhasil investasi. Di sini kemarin gue sudah beli di harga berapa, kita coba lihat ya guys ya. Setelah kemarin malam coba invest beberapa pemain ya, meskipun hanya Del Piero saja guys ya, tapi lumayan di sini di harga 2.240.000 sudah ataupun sudah sampai di angka 3 juta. Ini gue rekodnya kemarin. Nah, baru gue jual juga di angka 3.260.000. Lumayan di sini untuk dapat pemain ataupun dapat koin yang harganya ya untung sekitar berapa ini, kita coba lihat ya guys ya. Ada sekitar 50 atau 55 biji dan 50-an kalau nggak salah. Del Piero di harga 2.240.000 sekarang sudah naik di angka 3 jutaan ya, karena efek dari pertukaran ya guys ya. Dimana untuk pertukaran sendiri hanya berlangsung selama 3 hari. Jadi di sini sambil ya sekedar investasi kecil-kecilan saja, dan juga membantu kalian yang mungkin sedang cari bahan untuk pertukaran. Di sini gue jual beberapa Del Piero, nggak banyak, cuma ada sekitar 50-an kalau nggak salah, di harga 3.260.000. Oke, kita coba lihat dapat untung berapa. Di sini koin gue tinggal 1.30 ya guys ya. 1.30 ini nanti ada sekitar ya, kita ambil keuntungan bersihnya sekitar ada 600 ribuan. 600 ribu dikali 50 ya, ada lumayan ya guys ya, 30 juta boy bisa buat beli pemain siapa 30 juta. Lagian untuk harga pemain saat ini juga pada drop semua ataupun pada turun semua, yang OVR-nya di 90-an ini yang perlahan-lahan naik ya guys ya. Kita klaim sudah 15 di sini. 15 laku terjual. Ini banyak sekali yang antri kemarin. Mungkin juga hari ini banyak yang antri juga. Kita klaim-klaim, kita jual-jual. Nanti kita klaim hadiah ataupun koin hasil dari jual Del Piero di sini. Nah, untuk yang sudah invest pemain, pemain siapa ataupun OVR berapa yang kalian investkan? 90, 91 atau 92? Karena untuk pertukaran di OVR 93-94 dibutuhkan pemain 90 hingga 92 ya guys ya. Nah, di sini sudah terjual 20 pemain di harga 3.260. 3.260.000. Kita klaim semua koinnya di sini. Kita klaim koinnya. Total sudah terkumpul berapa juta untuk hasil dari investasi yang ya lumayan lumayan untung juga. 600.000 dikali hampir 50-an ya guys ya. Ya sekitar 50 biji ya, sekitar 30 jutaan lah. 30 juta koin ya, lumayan buat ya buat next exchange mungkin, buat beli bahan di pertukaran berikutnya. Dimana bocorannya ada 9697. Untuk bahannya masih belum tahu gunakan bahan OVR berapa saja. Kita tunggu nanti ya, mungkin di hari Selasa mungkin atau Kamis atau Sabtu depan juga. Oke, sudah tercapai di 25 pesanan. Kita klaim semua. Dapat berapa? 73.350. Dengan pajak
8.150.000. Kali 25 lumayan di sini 73 juta. Langsung melesat ke angka 200 juta tentunya guys ya. Nah, 200 juta sudah terkantongi, sisanya kita bisa buat jual lagi di sini. Nah, masih banyak yang antri juga guys ya. Memang untuk kondisi di pasar susah untuk ditebak, tapi yang saat ini sedang full biru ya pemain di OVR 9394 sih, karena ada pertukaran tersebut. Jadi untuk pemain di OVR 9394 saat ini ya, kalau kalian cari pemain di persiapan event nanti ataupun di pertukaran nantinya, untuk saat ini juga oke, tapi aku saranin sih karena belum tahu juga bahannya apa ya guys ya. Nanti terlanjur beli pemain ternyata bahannya menggunakan pemain tertentu, jadi ya mungkin bisa dimasukkan ke daftar pantau terlebih dahulu. Untuk pemain di OVR 94 di sini rata-rata harganya sudah mulai di bawah 20 jutaan. Di sini pemain winter 13 juta, 12 juta, 94, 17 juta. Ada beberapa pemain yang mana memang untuk saat ini masih stabil harganya, ya meskipun perlahan-lahan juga turun sih. Sudah terkumpul total 254 GT. Ini lumayan buat bahan investasi lagi kalau ada pertukaran nantinya. Cuma itu saja. Terima kasih sudah menonton dan sudah berapa ratus juta atau mungkin puluhan juta yang kalian dapatkan dari hasil investasi jual pemain 90-92. Kalau dapat dari sini cuma dapat Barella, sisanya cuma dapat pemain di bukan yang ada di sini guys ya, dapat White. Jadi kita tunggu pertukaran di misi berikutnya, misi pertukaran yang mungkin ya hari Selasa atau di hari Kamis atau di hari Sabtu. Di sini juga ada keterangan event terbaru Lunar New Year yang akan berlangsung di preview ataupun di live-kan di YouTube dan Twice pada tanggal 6 Februari jam 19 UTC.